Alright, tu cerita rempit yang 13 tahun lepas. Yes. Kita nak tanya, saya nak tanya you lah. Kumpulan Nico berapa tahun lepas? Nico G. Berapa puluh tahun lepas? Nico G. Dia umur you berapa tahun tu? Saya rasa umur 3-4 tahun masa 3-4 tahun lah. Belum Nico akhir balik orang kata Nico G tu dia memang tengah top. Tapi sekarang dengan cerita dia ada lagu baru pula. Oh, lagu apa tu? Lagu Kampung Baru. Sekarang ni kan tengah kicau pasal Kampung Baru. Tapi dia tadi keluar album tahu bukan keluar single. Yes. Memang no play play ni. Kumpulan Nico G akan mengeluarkan album dengan 6 buah lagu. Tetapi kata kumpulan rapper dari era 90-an ini akan mengeluarkan lagu-lagu ini secara berkala. Antara lagu itu adalah bertemakan Kampung Baru. So mungkin boleh dikongsikan apa sebenarnya yang akan diwawalkan, apa yang akan dikongsikan kepada peminat-peminat Nico G sendiri. Edisi Black Edition ni, hashtag Black Edition ni memang special kita buat daripada Nico G dengan underground scene. So sebenarnya ini adalah album, bukannya single semata-mata lah. Bukan. Dia memang album, tapi kami jalan dengan 2 dulu. And then kita promote, lepas tu lagi 2 lagi kita promote, and then the full album will be coming out next year 2020 insyaAllah. Mungkin kenapa sebab tidak wawalkan atau tidak keluarkan semua sekali ke 6-6 lagu untuk Black Edition ni sendiri? Pemasarannya different daripada yang dulu. Kalau dulu biasa kita dah siap 10 lagu, kita buat PC dan kita keluar. Sekarang ni dia lebih pada bentuk digital, maknanya orang suka tengok visual dulu, so kita akan keluar 2. So orang akan ketagih lagi dengan kita punya karya dan keluar lagi 2 dan terus keluar lagi 2 dan kita completekan 6 lagu. So jangka masa yang panjang tu boleh macam-macam aktiviti ada dalam Nico G. Dalam 2 lagu ni ada lagu Siaga dan juga lagu KGB. Yeah. Which is KGB ni sebenarnya untuk mempromosikan Kampung Baru ke ataupun mungkin ada yang lebih daripada tu? Apabila kami observe Kampung Baru ni mesti ada satu lagu yang daripada kami sendiri untuk anak-anak jati Kampung Baru. You know, kita represent our ni kan, kampung kan. The lyric tu, you know, yang kita share tentang kehidupan kita apabila berada di tengah bandar, kampung di tengah bandar kan. Macam mana keadaan dia, lepas tu ramai turis yang datang makan nasi wanjol, nasi lemak wanjol lah, nasi lemak teman. Kampung Baru kan banyak viral. Jadi kita pun kenalkan benda viral kat Kampung Baru. Ya. Kan maknanya ada isu-isu tertentu yang kita tak ada. Mungkin orang nak tahu juga adakah lagu tu politik tak ada. Kita pun dah buat lagu ni awal lagi sebelum isu tu currently baru je jadi. Kita orang dah lama dah buat lagu tu.